Oke, ini mati kan. Jadi sistemnya kayak gitu, 38 dia mati. Kok naik terus? Iya, mak naik. Jadi sensor ini kan kayak ada apanya ya? Delay space-nya kan. Jadi ketika panas, ini masih panas ini. Masih panas, jadi dia menurun, menurun. Jadi 37,5 dia nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita akan bikin tutorial lagi. Sebenarnya tutorialnya sudah pernah, cuman ini ada yang dari konsumen kita. Ada yang minta sekalian dirakitkan. Jadi beliaunya memang tidak tahu listrik dan khawatir kalau terjadi masalah. Jadi suruh ngerakitkan sekalian. Jadi kita ya bantu untuk ngerakitkan sekalian karena masih nyantai kita, jadi waktu-waktu kita masih nyantai. Jadi kita akan rakitkan. Yang pertama yang kita siapkan adalah kabel AC ya, kabel AC, kabel menuju listrik. Lalu termostat yang dipesan, termostatnya pakai W300 3000i ya, 3001 ya, ini. Lalu ada fitting lampu, pakai dua, mereknya Broco, yang pasti ini standar ya. Karena namanya Broco ya, standar listrik ya. Ini lalu kita siapkan kabel SMT, kabel yang gede juga. Ini nanti kita potong jaraknya dibuat. Jadi beliaunya kan 100 sampai 300 sampai 150 telur. Jadi ibaratnya lampu ini ditata sesuai. Artinya itu biar satu kotak itu biar rata gitu. Jadi kabel yang kita akan pakai ya segini. Jadi kita potong dulu. Sekitar ini nanti bisa, kalau misalnya lebih bisa ditekuk, jadi kita sisakan dikit segini. Dan sistemnya paralel ya teman-teman, paralel. Jadi antara kabel ini dibuat paralel, bukan seri. Kalau seri kan dia nyabang satu ke satu, kalau ini nyabang dua-duanya. Dan ini nanti menuju ke termostat. Menuju termostatnya kita bikin nggak terlalu panjang, jadi segini aja sudah cukup insya Allah. Kalau ada box nanti ditata, ini cukup. Kita potong. Jadi kabel 1 meter kita jadikan untuk ke termostat sama ke yang fitting lampu. Kita rakit di fitting lampunya dulu kayak gini. Ya. Kita siapkan gunting. Ya, ini gunting sudah siap. Kalau teman-teman pakailah kabel yang standar yang besar, karena ini nanti berkaitan dengan listrik ya, 24 jam kalau hidup kan, dan tegangannya 220 volt. Jadi pakailah kabel yang besar dan isolatornya yang tebel, jadi anti panas gitu ya, tidak meleleh. Atau teman-teman kalau misalkan lampunya banyak, 10 atau 11, bisa menggunakan tembaga murni yang model kawat, itu lebih kuat. Kalau tapi ini kan cuma dua, nggak ada masalah kalau dengan model serabut kayak gini. Ini kita live streaming di Instagram ya, jadi teman-teman yang belum follow Instagram kita silahkan poyo_ndok. Dan nanti videonya ini direkod, bukan streaming, karena kita ada di studio podcast. Jadi nanti kita akan upload langsung ya. Semoga video ini tidak begitu lama, jadi saya cepet-cepetan ini. Kita pakai drain. Ini dari Jumat ya, habis Jumatan. Jadi caranya ngerakit kayak gini, seperti yang video yang sudah. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang support ya channel ini gara-gara lihat video itu. Awalnya kita tidak nyetok ini termostat ya, tapi karena banyak yang nanya belinya di mana, kadang sering ketipu katanya, ya sudah akhirnya kita nyetok. Niat hati tidak jualan, akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Jadi caranya kita masukkan kabelnya seirama ya, jadi muternya kanan, jadi yang itu di pasih yang sebelah kanan.
Jadi belinya itu order ini termostat 2 dengan lampu 2 beserta lampunya. Lalu termometer beli 4 biji. Oke lah, kita rakitkan sekalian supaya di sana tinggal naruh atau ngasih tahu ke tukang ya. Tinggal ini tempel di sini, ini tempel di sini gitu ya. Atau mungkin bapaknya ragu-ragu, jadi sistem sudah kabel nempel, nanti di sana bisa diganti kabelnya sendiri ya, misalkan kurang panjang atau kurang gimana bisa diganti sendiri. Dan ini modelnya di skrap di atas, modelnya tidak gantung karena model box ini lebih kuat di atas kayak gini dan ada space ketelur lebih jelas dibanding dengan digantung. Nah ini kita paralelkan di sini, kita siapkan kabelnya 2, kita tempel ini bersama-sama. Kalau model broko kayak gini kuat teman-teman, jadi tidak panas ya, tidak, bahasa Inggrisnya ledeng itu tidak, biasanya kuat yang saya tahu itu. Lalu kabelnya itu juga kabel yang besar, tapi teman-teman kayak tadi ya, kalau misalkan menggunakan lampu banyak bisa menggunakan model kawat ya, kabel kawat. Kalau pengen lebih simpelnya pakai kabel tembaga untuk narik telepon telkom itu ya, tapi bukan kabel optiknya, tapi kabel yang untuk nahan optik gitu. Nah itu jelasnya teman-teman, biasanya kalau di Jawa itu sering beli di ini, di bahasa Inggrisnya di toko rosok. Nah di situ banyak, dan sebenarnya memang tidak untuk listrik ya, itu hanya untuk menahan, tapi karena dia itu kuat, karena tembaga biasanya dibuat narik-narik, anti panas juga. Nah itu dipakai itu biasanya. Atau mau misalkan pengen ragat ya, pakai kabel kawat yang beli di toko elektronik ada banyak. Tapi kalau kawat kan memang tidak lemes ya, kaku dia. Tapi kalau cuma 2 kayak gini, beranilah kalau kayak gini. Gini teman-teman, dan kabelnya tidak usah takut untuk kebalik karena ini arus bolak-balik, arus AC, jadi aman. Jadi kebalik pun enggak masalah, tidak ada ground dan inner ya, ini ya sama semua. Nah, kita gabungkan di sini supaya rapi dua-duanya. Kita longgarkan dulu. Dan kita masukkan, boleh bolak-balik teman. Yang paling penting kita naruhnya itu searah ya, maksudnya ini kan ke kanan nih muternya, jadi kita sambungkan ke kanan nanti biar nyebutnya sempurna. Ini Instagramnya juga live, tapi saya nggak bisa lihat komentar-komentarnya. Ini baterainya juga sedang low ini. Oke, ini yang udah pesen termostat hari ini kita kirim semua, mungkin kemarin belum bisa kirim, hari ini langsung kita kirim semua. Lalu yang telur fertil itu kita nunggu sekitar 2 minggu, karena telur yang sudah kita siapkan ini kita coba dulu teman kualitasnya bagaimana. Jadi kan ini kan baru, kita telur fertil kita baru, jadi kita harus coba dulu. Setelah hasilnya memuaskan, artinya tidak ada kecacatan dan tingkat keberhasilannya tinggi 85% ke atas, baru kita bisa kirim ke temennya, kawan-kawan semua. Kayak gini ya, nanti bisa diginikan satu sama yang di ini satu, jadi ini kita bedah sekalian. Nih, jadi satu-satu. Lalu kita sambung ke termostat. Jadi caranya seperti itu, ada nyambung kabel lampu seberapapun ya, tinggal sambung aja paralel ya teman-teman, bukan seri, paralel. Lalu kita sambung adalah warna kuning sama hitam, ini menuju ke lampu kuning sama hitam, menuju lampu merah sama hitam itu listrik. Kita sambung ke sini. Loh mas, kenapa nggak disolder ya? Khawatirnya nanti kalau ada masalah tinggal nyambung aja, daripada teman-teman kayak yang di rumah nggak punya solder gitu loh, takut saya gitu sih. Oke, kita sambung ya, kita panjangkan dulu.
Jadi sebelum kirim kita nanti tes dulu ya teman ya, biar tidak ada kendala, dan video ini sekaligus sebagai video testimoni, video apa review sebelum kita kirim, supaya nanti tidak terjadi masalah. Oke, dan misalkan order kayak gini lebih baik banyak karena lebih murah, ongkos kirimnya juga dalam satu ya, masih 1 kilo, dan nanti kita kasih karena ini masih bulan suci Idul Fitri, kok bulan tuh masih di bulan Syawal, tanda maaf kita, nanti kita sertakan tasbih ya, tasbih digital kita kasih nanti teman-teman yang order, karena masih ini order, apa masih ada, kita kasih jam sih tasbih digital. Jadi untuk dikir bisa, untuk menghitung apa bisa lah, pokoknya gitu. Nah kita sambung teman-teman. Kita sambung. Semoga jelas ya video ini, karena ini juga tidak ada yang megang kamera ya. Jadi secara otomatis kita pakai video mixer, jadi tanpa kameramen. Kita sambung, kita rapikan dulu. Sambung. Supaya rapi kita sambungkan lagi jadi satu ya. Ini jadi satu. Oke. Dan penempatan inkubator ini kalau bisa di dalam ruangan ya teman ya, jangan di luar, karena suhunya biar tidak berubah. Kadang suhu di dalam itu terpengaruh dengan suhu luar. Kalau misalnya suhu di luar panas, itu nanti termostat di dalam bisa aja dia tidak bisa menyampe bawah nilainya, jadi terlalu panas terus nyala terus gitu. Bisa juga kebalik, kalau misalkan di luar dingin sekali atau hujan deras, angin kenceng, bisa jadi di dalam juga terpengaruh, akhirnya tidak sampai puncak panas karena dipengaruhi oleh beberapa itu unsur tadi ya, luarnya masuk, lalu juga lampu kita kurang banyak misalkan. Karena kita buat inkubator kan mikirnya juga ngirit ya, jadi kalau bisa dengan lampu dua kayak gini bisa menetaskan sekitar 300 telur. Yang paling penting adalah suhunya kira-kira rata semua. Lalu yang berikutnya adalah kita pasang ini ya. Ini kabel listrik. Ini kabel listrik yang SNI yang bagus, ini yang paling kenceng, tebel. Cuman sayangnya ini tinggal satu saja. Yang satu kita kasih kabel yang biasa, mohon maaf. Karena yang mahal ini tinggal satu. Ini biasanya untuk komputer atau perangkat-perangkat keras yang butuh voltase tinggi, kayak misalkan kulkas, itu pakai yang ini tebel dan kuat. Tapi nggak apa-apa, dengan yang satunya kita kasih yang standar juga nggak apa-apa sih, cuman memang stok kita itu, dan sebenarnya kita sih nggak ngomong harus pakai kabel apa, cuman kita kasih yang bagus, harusnya kita kasih dua teman, yang satunya kok standar ya, standar nggak apa-apa ya. Kalau kita sih biasanya pakai standar sih nggak masalah, tapi untuk kawan-kawan yang sudah subscribe ya dan sudah follow kita di IG, tentunya kita kasih sesuatu yang lebih bagus. Jiwa marketing, lambi marketing. Oke, kita langsung sambung. Oke, kita potong. Coba lihat kabelnya, dalamnya kuat banget, gede banget ya. Gede banget kabelnya. Kita baru order nih kabel yang ini, karena kemarin habis. Ini tinggal satu ya. Karena kabel yang gede ini memang cukup mahal. Cukup mahal. Harganya bisa 3 kali lipatnya dari yang standar. Bahkan kabelnya bawaan dari termostat itu kalah besar dengan kabel yang tadi. Oke. Lalu kita sambung. Bisa kalau teman-teman punya solder, di solder dulu lebih bagus, jadi lebih apa nyatu gitu. Nah kita
kita sambung aja. Termostat ini juga tidak bisa usia lama kalau di luar tadi ya, harusnya di dalam ruangan. Kalau di luar nanti kepanasan, karena dia ini kan juga panas juga karena menghantarkan sebagai switch, sebagai switch up, mati dan hidup, jadi dia juga panas. Nah, kena sinar matahari yang panas juga atau ruangan yang panas, akhirnya usianya tidak kuat lama. Jadi kalau bisa dalam ruangan saja tertutup, kayak di rumah, di dapur gitu, udara dan suhu kayak itu yang bagus dan awet gitu ya. Karena perangkat listrik juga mengeluarkan panas kan. Lampu saja ini panas loh. Kita pakai lampu dan ini panas banget lampunya. Walaupun kita di ruangan ini AC ya, tapi masih panas. Ya, kita isolasi biar aman dan rapi. Sebagai isolator kan, enggak kena, enggak bocor. Kalau isolasi yang model hitam kayak karet gini itu aman teman-teman. Jadi bisa aja kena air enggak masalah, enggak masuk. Jangan pakai isolasi yang bening atau kayak model apa namanya, plat ban gitu, jangan. Dia malah tidak kuat. Ini sudah dan kita mau tes ya. Sekalian kita tes apakah berfungsi atau enggak, dan beliaunya juga pader lampu juga sekalian. Ini lampu. Lampunya pakai merek Zoda 5 watt yang kecil karena yang pengennya yang hemat listrik. Listrik, tapi bedanya ini nyalanya agak lama, maksudnya dia kan panasnya kan tidak sepanas yang satu itu. Yang satu yang gede itu wah boros banget itu teman. Kalau sarankan pakai ini yang lebih hemat listriknya daripada yang model gede itu panas banget. Memang cepet ya untuk panasnya, cuman borosnya itu dan sering-sering mati malah, sering-sering rusak. Udah kita coba tancapkan ke listrik. Nyala, tapi kita akan setup setting sekalian karena ini untuk telur puyuh. Jadi setupnya gini ya, tekan yang kiri ini terus. Sebentar. Oh, dia nggak berhenti. Nah, kayak gini. Kita bikin 37,5. Oke, 37,5. Batas maksimalnya 38. Oke. Kita biarin. Ya. Ini 37,5 sampai 38. Dia nyala karena dia di bawah 38. Untuk ngetesnya kita tempelkan sensor ini ke lampu ini supaya dia menjadi 38 derajat. Dan dia akan mati ya harusnya. Kalau ini benar dan termostatnya hidup. Ada yang nanya, "Mas, kenapa harus pakai masker? Takut dengan siapa misalnya?" Karena mic ini dipakai banyak orang. Jadi mic ini dipakai banyak orang. Saya takutnya nanti virus-virus kebaikan saya nempel di sini dan dipakai orang. Nanti orangnya jadi good baik. Jadi saya pakai ini harusnya. 38 harusnya mati ya. Kalau kamera ini kelihatan. 37,2. Ya. Oke, ini mati kan. Jadi sistemnya kayak gitu, 38 dia mati. Kok naik terus? Iya, naik. Jadi sensor ini kan kayak ada apanya ya? Delay space-nya kan. Jadi ketika panas, ini masih panas ini. Masih panas, jadi dia menurun. Jadi 37,5 dia nyala kayak gitu. Tambah satu ya. Kita tempelkan lagi 38 dia akan mati. Ya kayak gini kan, dia space-nya sensornya itu kan butuh waktu, tidak langsung
berubah. Jadi dia butuh timing waktu untuk menaikkan suhunya. Seperti ini 38. Dia tetap naik kan di sensornya ini tetap 38,4, 38,5 seperti ini. Enggak masalah, ketika lampu mati dia akan naik terus, enggak apa-apa nanti dia akan turun. Makanya dengan itu saya ngomongkan 38 derajat. Padahal kan ada yang teori kan 39 derajat kan. Nah, khawatirnya kalau kita setting 39 derajat, kita di suhu panas, dia akan naik jadi 39, bahkan bisa sampai 40. Khawatir saya terlalu panas dan itu ketika dekat dengan telur, telurnya bisa jadi mati embrionya. Dan kalau mungkin hidup bisa cacat karena terlalu panas bagian-bagian tertentunya. Begitu cara settingnya, kita masih setting yang kedua, tapi sistemnya sama kawan. Jadi mungkin tutorialnya hanya ini. Tidak saya set yang kedua karena ini kita akan kirim segera sore hari ini. Jadi ini hanya testimoni dan sekaligus caranya merakit dengan dua lampu dengan termostat murah ini dan hasilnya seperti ini. Yang paling penting teman-teman tahu caranya nyambung paralel bagaimana kayak gini. Saya yakin semua bisa karena tidak ada yang pakai kode-kode dan tidak ada yang ribet yang lainnya. Semoga ini bermanfaat kawan-kawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.